السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا, فوزا عظيما فاخواني في الدين جماعة صلاة الجمعة كأو مسلمين yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa sesungguhnya mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya yang terdapat dalam agama Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah ibadah yang sangat agung bukan sekedar perasaan di dalam dadah tapi ini adalah ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah mewajibkan kita lebih cinta kepada Allah, melebihi cinta kita kepada apapun. Kemudian kita wajib juga mencintai Nabi Muhammad SAW, melebihi cinta kita kepada seluruh makhluk, dan kita pun lebih mencintai ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. melebihi apapun. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran. Kul inkana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba min minallahi wa Rasuli, wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasikin. Katakan kepada manusia, wahai Muhammad, apabila orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, dan karib kerabatmu, serta harta-harta yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu senangi, itu semuanya yang lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik itu. Dalam ayat ini terkandung ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang lebih mencintai makhluk, lebih mencintai dunia daripada Allah dan Rasulnya dan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ancamannya? Ada dua. Yang pertama, tunggulah sampai Allah mendatangkan azabnya. Dan yang kedua, orang yang melakukan itu akan kehilangan nikmat hidayah. Karena Allah menegaskan di akhir ayat, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik tersebut. Berarti jemaah sekalian, wajib kita lebih mencintai Allah. Kemudian Rasulnya, kemudian ajaran-ajaran agamanya, termasuk di dalamnya berjihad fi sabilillah. Dan bersamaan dengan itu kita pun akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah kita akan meraih manisnya iman. Apa arti manisnya iman jemaah sekalian? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan manisnya iman itu mencakup tiga hal. Yang pertama istilzadu ta'at merasa lezat ketika melakukan ketaatan. Artinya, ibadah bagi orang yang telah merasakan manisnya iman adalah suatu kenikmatan. Bukan suatu beban yang menghimpit hidupnya, tidak. Tapi dia merasakan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah kenikmatan. Dan orang seperti ini jemaah sekalian, kalau seandainya dia terjerumus dalam maksiat, dia merasa tidak enak, resah hatinya gelisah sehingga dia akan berusaha cepat-cepat meninggalkan kemaksiatan tersebut. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, yang tercakup dalam manisnya iman adalah wa tahammulul masyak fid din. Orang yang telah merasakan manisnya iman itu Dapat menanggung beban-beban yang berat dalam mengamalkan agama. Artinya, Allah berikan kepadanya kekuatan untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, meskipun berat, tapi dia mampu melaluinya karena dia telah merasakan manisnya iman. Yang ketiga, wa itharu ala a'radid dunia lebih mementingkan keridoan Allah daripada kenikmatan dunia. Inilah tiga indikasi. Orang yang telah merasakan manisnya iman, pertanyaannya jemaah sekalian, gimana caranya kita meraih manisnya iman? Karena orang yang beriman, belum tentu dia sudah merasakan manisnya iman. Maka Rasulullah SAW telah membimbing kita, bagaimana caranya? Beliau bersabda, Thalathun mengkunna fihi, wajadabihinna halawatal iman. Ada tiga hal, barang siapa memilikinya, dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwa hendaklah dia menjadikan Allah dan rasulnya lebih dia cintai daripada apapun selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, tidaklah dia mencintai seseorang dan hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Maksudnya gimana? Jemaah sekalian mencintai seseorang karena Allah, karena dia seorang Muslim. Karena setiap Muslim dicintai oleh Allah, maka kita pun mencintainya, sehingga semakin bertakwa seorang Muslim, cinta kita kepadanya pun harus semakin kuat. Ini yang dimaksud cinta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu kama yakrahu ay fil nar yang ketiga hendaklah dia membenci untuk melakukan dosa kekafiran kepada Allah setelah Allah menyelamatkan dia dari dosa kekafiran tersebut sebagaimana dia benci apabila dirinya dilempar ke dalam api bahkan dalam riwayat yang lain wa an fil nar ahabba ilaihi Min yan, min an ya ilal -kufri. hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan dosa kekafiran artinya jemaah sekalian seorang muslim itu harus-harus benar-benar benci kepada apa yang Allah benci yaitu perbuatan-perbuatan dosa perbuatan yang menyelisih syariatnya dan yang paling Allah benci adalah perbuatan dosa kekafiran namun, jemaah sekalian, kalau kita nggak belajar ilmu agama, kita nggak akan bisa tahu mana saja yang termasuk dosa kekafiran. Dan itu fakta yang sangat disayangkan: banyak umat Islam belum mengetahui apa saja dosa kekafiran itu, padahal itulah dosa yang paling Allah benci. Contoh: jemaah sekalian, perbuatan dosa kekafiran yang disepakati seluruh ulama Islam, andai kita buka buku dari seluruh madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hambali semuanya sepakat orang yang melakukannya dapat menjadi kafir tapi banyak umat Islam belum paham yaitu membenarkan agama selain Islam menganggap semua agama benar agama selain Islam juga ada yang benar pemeluk agama selain Islam mungkin masuk surga maka anggapan seperti ini menurut ulama dari seluruh madhab adalah kekufuran dosa yang paling besar dosa yang paling Allah benci tapi banyak umat Islam yang belum tahu. Malah mereka bilang itu adalah toleransi. Padahal itu dosa terbesar. Dosa kekafiran yang paling Allah murkai. Dan tidak ada beda pendapat ulama dari seluruh madhab. Dan Allah juga telah menegaskan dalam Al-Quran, Inna dina Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya hanyalah Islam. Juga Allah tegaskan, Wa mayyabatagi gairal islami dinam falayukubalamin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Ini contoh jamaah sekalian: mungkin banyak umat Islam yang menganggap agama lain juga benar, agama lain juga pemeluknya mungkin masuk surga. Padahal ini adalah suatu anggapan, suatu keyakinan, suatu pandangan hidup yang sangat Allah murkai. Karena itu termasuk dosa kekafiran. Kalau kita berikan contoh jamaah sekalian, sungguh masih sangat banyak. di sinilah kita wajib menuntut ilmu agama. Walhamdulillah di masjid kita ini ada majelis-majelis ilmu. Datangilah, hadirilah untuk belajar ilmu agama agar kita paham apa kewajiban kita kepada Allah dan juga agar kita paham apa yang Allah murkai untuk kita jauhi maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang akan merasakan manisnya iman dia membenci perbuatan dosa kekafiran sebenci-bencinya melebihi kebenciannya apabila dirinya dilempar ke dalam api karena jemaah sekalian mati dengan kematian yang paling tragis yang paling menderita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya perbuatan dosa kesyirikan dan kekafiran karena bahayanya adalah azab yang sangat pedih dan kekal abadi sebab Allah telah mengingatkan innalladzina kafaru min ahlil kitab wal fi nari jahannama khalidina fiha bariyah sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab yaitu yahudi dan nasrani yang dulu Allah pernah berikan kitab Taurat dan Injil dan al musyrikin orang-orang musyrik semua orang yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah tempat mereka di neraka jahanam mereka kekal di dalamnya mereka itulah seburuk-buruk makhluk itulah jemaah sekalian yang paling membahayakan kita melebihi bahaya kematian yang paling mengerikan sekalipun sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaklah seseorang Lebih menyukai andai dirinya dilempar ke dalam api daripada melakukan dosa kekafiran, dan keutamaan yang lainnya jemaah sekalian, apabila kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, melebihi cinta kita kepada apapun. Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Mata sa'ah ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" Maka Rasulullah SAW tidak menjawab sebagaimana malaikat Jibril juga pernah bertanya untuk mengajari para sahabat akhbirni anisaah kabarkan kepadaku tentang hari kiamat kata nabi sallallahu alaihi wasallam mal masulu tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya artinya kita sama-sama enggak -sama tahu kapan hari kiamat karena yang maha tahu perkara gaib, yang maha tahu tentang peristiwa-peristiwa masa depan hanya Allah subhanahu wa taala Nabi Muhammad SAW saja tidak tahu. Malaikat Jibril saja tidak tahu. Kalau Allah tidak memberitahu. Bagaimana mungkin kita percaya? Bukan Nabi, bukan malaikat. Lalu dia tahu perkara gaib. Dan Allah telah menegaskan. Ya man fis samawati wal ardil illallah. Katakanlah. Tidak ada yang tahu perkara gaib. Satupun makhluk di langit maupun di bumi. Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW tidak menjawab ketika ditanya kapan hari kiamat. Beliau malah balik nanya, Wa ma Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Inilah jemaah sekalian yang paling penting bagi kita. Menyiapkan diri, bekal untuk menghadapi hari kiamat. Bukan mencari tahu kapan hari kiamat. Apalagi sampai melakukan cocok logi. Ada peristiwa ini, ada peristiwa itu telah berkuasa si ini, telah berkuasa si itu. Ini menunjukkan kiamat sudah tinggal tujuh tahun lagi. Dajjal nggak lama lagi akan datang. Dan seterusnya. Ini cocok logis semuanya. Berbicara tentang agama tanpa berdasarkan ilmu. Hati-hati ini sangat disayangkan. Marak di Youtube maupun di Medsos maupun di sebagian masjid. Ada ceramah-ceramah seperti ini. Yang paling penting seperti kata Nabi SAW. Apa yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Maka orang itu menjawab, La syai'ah illa anni wa rasulah. Ya Rasulullah, saya rasa amalan saya tidak ada apa-apanya. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Anta ma'aman ahbabtah. Engkau akan bersama yang engkau cintai. Artinya jemaah sekalian, meskipun amalan kita enggak seberapa, tapi kita benar-benar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya, maka kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fama farih nabi Shayin farahana bi kaulin nabiyyi Sallallahu Alaihi Wasallam anta ma'aman ahbabta. Maka tidak ada yang lebih kami senangi setelah nikmat hidayah Islam daripada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau akan bersama yang engkau cintai fa ana uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar fa arju an akuna ma'hum ma bi hubbi wa in lam a'mal bi mithli a'malihim maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku juga mencintai Abu Bakar dan Umar maka aku harap Aku akan masuk surga bersama mereka karena cintaku kepada mereka, meskipun aku tidak sanggup beramal seperti amalan mereka. Inilah jemaat sekalian, keutamaan yang luar biasa. Apabila kita mencintai Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dibangkitkan bersama beliau, dan hadis ini juga memberi peringatan keras kepada kita. Apabila yang kita cintai orang yang suka berbuat dosa, orang yang kafir kepada Allah, yang mempersekutukan Allah. Maka kita terancam dibangkitkan bersama mereka. Ini jemaah sekalian, di antara alasan mengapa seorang Muslim itu tidak boleh mencintai orang-orang kafir, tidak boleh ngefans, atau mengidolakan pemain bola, apalagi artis-artis yang kafir, karena kalau dia melakukan itu, dia terancam akan dibangkitkan bersama mereka. Maka cintailah Allah dan Rasul-Nya. dan agama Islam, ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya agar kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sallam wa Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa wa man walah. Wa la hawla wa la illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani kaum muslimin jama'ah salat jumat. Yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Setiap cinta membutuhkan pembuktian. Apakah cinta itu jujur atau palsu? Oleh karena itu, dalam Al-Quran ada satu ayat yang diistilahkan para ulama dengan ayatul mihnah, ayat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran cinta, meskipun di hati seseorang ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, tetapi dia tidak bisa membuktikannya, maka secara syariat itu adalah cinta yang palsu. Jadi bukan sekedar ada rasa di dalam hati kita, tapi harus dibuktikan sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Maka ayat apakah itu yang dimaksudkan? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul in kuntum allaha, fattabi'uni katakan wahai Muhammad sampaikan kepada umat manusia kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah ikutilah aku yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barulah Allah akan mencintaimu wa yaghfir lakum dan mengampuni dosa-dosamu wallahu ghafurur rahim dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang maka jemaah sekalian, inilah syarat yang Allah tetapkan. Untuk meraih cinta Allah. Dan membuktikan kejujuran cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yaitu dengan meneladani Nabi Muhammad SAW. Berarti orang yang cinta kepada Allah, belum tentu Allah pun cinta kepadanya. Sampai dia meneladani Nabi Muhammad SAW, barulah Allah cinta kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Cinta Allah kepada hamba bergantung pada sejauh mana hamba tersebut meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kembali lagi jemaah sekalian, di sinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, yaitu kita belajar petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua sisi kehidupan kita, lalu kita amalkan. Gimana kita amalkan kalau kita nggak belajar? dan Nabi kita yang mulia Muhammad SAW telah memberikan kepada kita teladan dalam semua bidang kehidupan. Sebagai seorang pribadi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliaulah teladan yang terbaik. Bahkan Allah telah menetapkan ibadah seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak mencontoh beliau. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna, Raddun, barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Wajib kita yakini semua amal ibadah yang kita lakukan. Kalau ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, beliau tidak pernah mengajarkannya kepada kita, maka itu adalah amalan yang tertolak. Wajib kita yakini, jangan sampai kita mengatakan, "Nanti kita buktikan saja di akhirat." Apakah diterima oleh Allah atau ditolak? wajib kita yakini itu pasti ditolak. Kenapa? Karena yang ngomong itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa yuha. Kata Allah, tidaklah yang Muhammad sampaikan kepadamu berasal dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ulama Islam juga sepakat, barang siapa yang meragukan satu hadis Nabi Muhammad SAW, padahal dia sudah tahu itu benar-benar hadis beliau. Hadisnya sahih itu juga termasuk dosa kekafiran, pembatal keislaman, dosa yang paling Allah benci. Maka jemaah, sekalian, jika kita sepakat dalam bergaul dengan orang lain, Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang terbaik. Seharusnya kita lebih sepakat lagi dalam beribadah kepada Allah, beliaulah teladan yang terbaik. Jangan seakan-akan kita merasa kita pun berhak membuat-buat cara-cara tersendiri dalam beribadah kepada Allah. Atau kita merasa guru kita, ustadz kita, kiai kita berhak untuk membuat cara-cara sendiri dalam beribadah kepada Allah. Bahkan jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia pun Wasallam tidak membuat-buat sendiri cara beribadah kepada Allah melainkan wahyu yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa taala walau taqawwal alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma la qata'na minhu al fama minkum min ahadin anhu hajizin kata Allah Subhanahu wa taala andai Muhammad mengada-adakan atas kami ucapan atau mengabarkan kepada umat ini ajaran Allah padahal Allah tidak pernah mengajari beliau tentang itu maka kata Allah kami akan ambil dia di tangan kanannya, kemudian kami akan putuskan urat jantungnya, dan tidak seorang pun darimu yang dapat mencegah kami melakukan itu. Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam diancam oleh Allah kalau seandainya beliau mengajari kita bukan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa? Ada selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seakan merasa berhak untuk mengada-ada di dalam agama ini yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak pernah ajarkan. Begitu pula jemaah sekalian dalam bergaul dengan keluarga. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik. Beliau bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Maka ukuran seseorang itu baik di hadapan Allah juga meneladani Nabi Muhammad SAW dalam bergaul dengan keluarganya. Begitu pula dalam masyarakat, dalam hidup bertetangga, kita tidak ragu lagi. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan. Bahkan beliau menegaskan, Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan beliau ditanya tentang seorang wanita yang ahli ibadah, rajin sholat tahajud, rajin puasa sunnah, rajin bersedekah, tapi lisannya suka menyakiti tetangganya. Maka kata beliau s.a.w. tempatnya di neraka. Bagaimana lagi kalau bukan hanya lisan, tapi juga tindakan-tindakannya suka menyakiti tetangganya. Biarpun dia rajin ibadah, dia terancam masuk neraka, karena nanti jemaah sekalian kalau dia nggak bertobat dan minta maaf kepada tetangganya yang dia sakiti, amalan-amalan dia Allah akan ambil dan Allah berikan kepada orang-orang yang dia zolimi. Kalau nggak cukup, maka dosa-dosa orang yang dia zolimi dia itu diambil oleh Allah, kemudian ditimpakan kepadanya. Dan jemaah sekalian, dalam segala bidang kehidupan, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan. Beliau adalah pemimpin besar. Tidak ada dalam sepanjang sejarah, Pemimpin negara, pemimpin umat yang lebih agung, yang lebih pantas diteladani daripada Nabi Muhammad SAW, beliau telah menjalankan kepemimpinan negara dengan cara yang terbaik. Beliau telah mengatur politik, hukum, dan undang-undang, hubungan internasional, perang, dan damai dengan cara yang terbaik sesuai petunjuk syariat Allah. Namun, sayang, orang-orang yang berebut mencari jabatan tidak mempelajari dan tidak mengetahui petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pemimpin masyarakat, pemimpin negara. Beliau telah memberikan keteladanan dalam semua sisi kehidupan. Sehingga Allah menegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu nikmati, wa raditu islam madina. Pada hari ini, telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu. yaitu nikmat Islam. Allah cukupi kita dengan itu. Sehingga kita nggak butuh dengan yang lain. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Makna ayat ini kata Imam Ibn Kathir rahimahullah. Andai kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dalam semua sisi kehidupan kita. Sungguh itu sudah cukup bagi kita. Untuk mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Kita nggak perlu lagi dengan yang lainnya. Hanya cukup Islam bagi kita. Karena Allah mengabarkan. Islam sudah Allah sempurnakan dan Allah cukupkan untuk kita dan Allah ridhoi. Maka Rasulullah SAW datang kepada kita dengan membawa ajaran Islam. Andai kita pelajari dan kita terapkan dalam semua sisi kehidupan kita, itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan barulah dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kita dan wa lakum dzunubakum Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu gafurur rahim dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka syarat meraih cinta dan ampunan serta rahmat Allah adalah meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma gafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم دمر أعداءك اليهود والنصارى الظالمين في فلسطين اللهم دمر أعداءك اليهود والنصارى الظالمين في فلسطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين